pada lanjutan Spine Master 2023, pertandingan antara tunggal putri Amerika Pei Wen Zhang melawan Riko Gunji asal Jepang cukup menarik perhatian. Pei Wen adalah pemain yang sering sekali melakukan split sempurna untuk mengambil bola-bola sulit. Ia sama sekali tak mengalami cedera. Namun, hal berbeda justru dialami tunggal putri Jepang ini. Riko Gunji mencoba melakukan split untuk mengambil shuttlecock. Namun dirinya justru mengalami cedera serius. Bahkan ia harus berkali-kali jatuh akibat cedera itu. Sampai tim medis ada yang membopongnya. Makanya Mbak Riko, besok-besok kalau mau split, belajar dulu sama masternya split, Pei Wen Zhang.